Sehingga April hingga Jun 2020, sebanyak lebih 3,000 sampel yang telah diterima dan dibuat ujian oleh Hospital Perubatan Pengajar UPM. Satu kerjasama untuk mengadakan satu perkhidmatan dalam hal mematikan saingan untuk COVID-19 itu dilakukan di hospital ini. Nah, apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Tamri di Hercules Medical Care? Kita yang pertama membawa kami punya test kit sendiri, ya, test kit sendiri yang dengan nama CG Surgeon. Yang kedua, kami membawa menambahkan kapasiti dengan menambahkan peralatan lama yang bernilai sebanyak RM400,000 dan mungkin akan ditambahkan lagi. Yang ketiga, kita juga menambah kaki tangan yang petugas-petugas makmal. Jadi kadar 200 satu hari, kita boleh meningkat sehingga 1,000 atau 2,000 satu hari. Secara amnya, peningkatan kapasiti itu begitu dramatik sekali. Nah, seterusnya, dengan meningkatkan kapasiti ini, kita dapat mengadakan satu, ini yang penting ya, satu harga atau kos yang murah dari kos-kos yang telah dipasarkan di luar. Ya, kos kami kurang dari RM300. Dan juga inovasi yang amat penting, yang paling efektif ialah kami testing ini di tempat mereka bertugas, di ladang, di industri, dikatakan gold standard yang dianjurkan oleh negara kita Malaysia. Okay, so Kementerian Kesihatan sebagai standard yang paling penting bagi kita memastikan viral load, ya, orang membawa viral atau tidak, ya. Now, yang kami buat ini RT-PCR. Yang kedua, test kit yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Yang ketiga, dengan kadar yang paling penting, ya, kadar mendapat keputusannya dengan jangka masa kurang 72 jam. RT-PCR ni reverse transcription polymerase chain reaction. Yang inilah kolaborasi di antara HPUPM dengan Hercules Medical ni tadi. Okey, kami membuat saringan tadi dengan kos yang sangat-sangat kepatutan agar lebih ramai orang kerja sama ada warga negara ataupun orang-orang warga asing semua dapat melakukan saringan tadi supaya bila kita dah dapat pastikan betul-betul dia negatif ataupun betul-betul dia positif.